Saudara, satu korban dari serangan kelompok bersenjata di Papua berhasil dievakuasi dari lokasi serangan di Kabupaten Puncak, Papua. Proses evakuasi pun berlangsung secara dramatis. Ini adalah proses evakuasi korban penyerangan kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Evakuasi ini dilakukan setelah ada laporan satu orang korban penyerangan kelompok bersenjata meminta pertolongan. Korban selamat penyerangan kelompok bersenjata ini bernama Nelson Sarira dan merupakan karyawan Palaparing Timur Telematika. Korban berhasil dievakuasi tim gabungan TNI Polri dari lokasi pembangunan Tower B3 Kampung Jenggeran, Distrik Bioga Barat, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Kombes Muhammad Firman mengatakan, pukul 8 waktu Indonesia Timur termonitor melalui kamera pemantau bahwa korban Nelson masih terlihat lokasi serangan dan meminta bantuan dua helikopter lalu diberangkatkan untuk mengevakuasi korban dan langsung dibawa menuju Timika. rangkaian kegiatan evakuasi korban pada pukul yang pertama pada pukul 08 Waktu Indonesia Timur termonitor melalui CCTV bahwa korban Nelson masih terlihat di tempat kejadian perkara dengan meminta bantuan untuk melakukan evakuasi korban Nelson dan selanjutnya dibawa ke heli untuk dievakuasi ke korban berhasil selamat dari serangan kelompok bersenjata ia menyebut penyerangan terhadap rekan rekannya terjadi di dalam camp pada rabu dini hari lalu saat dievakuasi korban menuturkan sekitar 10 orang dengan membawa senjata tajam dan senjata api masuk ke camp dan langsung menyerang rekan rekannya setelah berhasil menyelamatkan diri korban lalu kembali ke camp dan menemukan rekan-rekannya sudah meninggal dunia Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung diterbangkan ke Timika. Tim medis langsung memberikan pertolongan karena korban terlihat shock dan terguncang. Nelson pun langsung dirawat oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Timika. Setelah mendapat pertolongan medis, Nelson sempat memberi kabar ke keluarganya. Jika kondisinya telah pulih, Nelson akan kembali ke kampung halaman. Sudah puluhan korban baik dari aparat maupun warga sipil kehilangan nyawanya terkait konflik di tanah Papua. Upaya dialog dan juga ketegasan dalam penegakan hukum bisa jadi upaya dalam mendukung penyelesaian konflik, sementara percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan upaya mencerdaskan masyarakat seharusnya jadi prioritas utama. Tim liputan Kompas TV.